Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di CBTech Media. Kali ini saya mendapatkan satu buah kiriman wireless speaker Bluetooth dari produknya Gojodo. Jadi ini adalah wireless speaker AB4051. Namun sebelum membahas speaker ini, kita buffering dulu ya. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya mau mereview wireless speaker dari produk Gojodo ini. Langsung aja kita buka. Jadi di dalam kotaknya ini ada satu buah wireless speaker. Tampilannya seperti ini. Dan di dalam kotaknya juga kita mendapatkan satu buah kabel type C yang digunakan untuk mencharger speaker ini nantinya, dan satu buah buku panduannya, wireless speaker manual. Wireless speaker dari produk Gojodo yang satu ini memiliki teknologi Bluetooth 5.3 yang lebih stabil. Ukurannya juga lebih mini dan dilengkapi dengan lanyard atau tali strap, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Teknologi suaranya juga sudah 360 derajat atau omnidireksional, jadi bisa dipastikan bahwa suaranya seimbang tersebar kemana-mana. Kualitas suaranya juga sangat baik, treble-nya juga cerah, mid-range-nya juga penuh, dan bass-nya juga sangat jernih. Speaker Bluetooth yang satu ini juga menggunakan TWS function. Jadi, kalau seandainya teman-teman mempunyai dua speaker Bluetooth ini, teman-teman bisa langsung mengkoneksikannya ke handphone ataupun ke komputer teman-teman ya. Jadi, secara otomatis dua speaker Bluetooth ini nantinya akan mensplit suara kanan dan kiri. Speaker Gojodo yang satu ini memiliki ukuran dengan panjang 7,7 cm dan tinggi 6,1 cm. Baterainya juga tahan lama sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Kapasitas baterai dari speaker ini adalah 500 mAh dengan waktu charging sekitar 1 jam setengah ya, lebih kurang. Dan gak cuma itu, wireless speaker Bluetooth ini juga memiliki microphone. Jadi kalau seandainya teman-teman mendapat panggilan masuk ketika handphone teman-teman terkonek dengan speaker ini, teman-teman bisa langsung menjawabnya melalui speaker Bluetooth ini juga ya. Speaker Bluetooth dari Gojodo yang satu ini juga sudah RGB lighting full color dan memiliki 8 color, 8 warna yang bisa berubah-ubah. Nah, gimana teman-teman? Jadi, sekian dulu review dari saya. Buat teman-teman yang penasaran atau pengen beli produk ini, nanti linknya saya lampirkan di deskripsi. Jadi, teman-teman bisa klik langsung link yang ada di deskripsi dan bisa langsung belanja di sana ya. Oke, sekian dulu video review dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.